Yo guys, jadi ya nih dari Oman kita berangkat ke Istanbul, Turki guys ya. Ini day 2 guys ya. Ini vlog gua day 2. Bayangin aja nih seharian di Oman, sekarang hari kedua ke Turki. Aduh, benar-benar melelahkan ya. Kita langsung aja masuk ke dalam pesawat kita yang benar ganteng ini. Guys, kita bisa nonton di sini ya, nonton vlog. Bisa nonton. Nonton vlog. Kita mau OTW. Gila. Langsung guys kan ke Istanbul, Turki. Berdak Turki anjing. Ulu Rasi. Sa ini. Guys, welcome to Turki. Damn. Lihat, ini rame banget. Betapa ramenya orang-orang manusia. Baru di Turki doang. Apalagi di seluruh dunia. Gaem guys. Tapi jujur di luar bener-bener dingin banget. Ini gue udah pakai jaket ya. Masih dingin, berarti jaketnya yang kayak gini kurang. Harus jaket yang berdak Bandung. Jaket gelembung, aman pakai jaket gelembung, udah pasti bagus. Aman gitu. Dan ini gede banget benerannya. Diam. Oke guys, ini dia kita mau ngambil bagasi dulu. Bagasi di daerah Turki. Bandara lagi di negara Turki ya. Ini gue lagi bingung. Di mana bagasi gue nih? Manakah kita? Tuh guys, gue pengen banget ngambil bagasi cepet gitu. Pengen duduk gitu. Gak bisa banget ya. Boy. Akhirnya nemu bagasi kita ya guys ya. Ambil bagasi kita. Si sayang kembali. Damn. Gila lu, sini mati dulu gak sih? Bro. Oke guys, kita langsung ganti outfit ya. Karena di sini udah dingin banget dan gua udah enggak mandi 2 hari guys ya. Damn. Itu ini gua udah setelan. Well banget ya. Jadi kita langsung check-in lagi karena ini buru-buru banget. Biar agak nyantai karena dari sini langsung ke tujuan kita ya. Mana? Rusia. Gila gue dibayarin Bang Pulgar guys. Kita mau cari cewek Rusia. Gede-gede. Wajib. Oke guys, kita bakalan check in ya. Menuju ke tujuan kita yaitu Rusia. Let's go. Kita ke Rusia. Rusia Rashid. Oh. Check in dulu ya, panjang ternyata cok. Nah, ini udah jadi The Hobbit kita abis ini. Let's go, aduh anjing, tabrak cok. Damn. Guys. Keluarga. Wih, bisa merokok cok. Anjing udik banget cok. Anjing udik, gila. Eh tapi jujur guys ya, ini first time gue langsung ke Istanbul. Dingin banget bener-bener. Ih, damn bro. Gilan pagi, kalian lihat ini kabutnya. Lihat dong weather berapa? Sekarang? Ya. Minus berapa? Enggak minus. Sini oh. Ini mah enggak minus. Kita lihat ya. Guys. Gua ngerokok tanpa ngerokok. Anjing, keren enggak? Wah, gila guys. The first time. Oh, gua sedek banget, cok. Gak ada koneksi. Gila. Cok, sumpah sedek banget gua, cok. Gila. Happy ya? Happy, cok. Ntar gue mau yang lebih dingin gak? Di mana? Abis ini kita ke tempat yang lebih dingin bro. Serius lo? Kita bakal ke Rusia, kita ke Sochi. Tapi di Sochi itu gak ada salju. Cuman kita bakal adaptasi dulu sama udara yang lebih dingin. Karena di sini tuh mungkin ini baru 8 16, 18 lah gitu. Sini. Nanti kalau kita ke Sochi itu 1 derajat Celcius. Kalau kita ke Moskow, kalau Sochi 3. Oke, 3 derajat. 1. Kalau kita nanti ke Kazan minus 16. Aduh, 16 gua jadi es batu anjing. Jadi batu. Paling enak berpelukan nih kita ya. Tapi kita kita laki enggak bisa berpelukan. No. Hey guys, bener-bener ini seru ya. Gua ngerasain ini dingin dan kita wajar aja orang luar tuh putih-putih ya. Ternyata emang udaranya seperti ini bikin putih-putih bro. Kita udah kecil berdua ingin hidung. Hirup deh.
Purnaci. Eh tapi kita putih bro sekarang. Hobbit. Ini putih. Bro, ape kita... gue bikin putih. Apenya bikin putih coy. Gila. Eh cuy kita langsung otw buru-buru. Eh ini sekarang check in menuju ke Rusia ya. Perjalanan berapa jam bang? 2 jam dong, tinggal 2 jam 2 jam perjalanan menuju ke tempat tujuan. Dan yang paling deg-degan adalah nanti di wawancara ya. Nanti kita wawancara pakai visa untuk masuk ke Rusianya. Nah itu yang deg-degan sih. Gue gak ngerti ngomongnya pakai bahasa apa dah. Kruisek. Iya, privet. Let's go, Sochi. Gue pesan makan dulu, burger, isi perut dikit sebelum flight. Let's go. Yo guys, gue bakal berangkat. Jadi dingin banget lorongnya gila. Dingin ya? Anjay, lorongnya udah kayak. Kalau titik segini, kayaknya tinggal segini. Mengkerut aja. Coba cek tuh. Kayak enggak punya titik tendang. Yang gua mengkerut. Cek anjay. Ya suara gua jadi keren banget. Dan ini terakhir pakai pesawat tapi kecil ya, cuy ya. Pesawat kecil ini terakhir langsung go to Rusia guys. Let's go. See you di Rusia. Bye. Bakal kita berapa hari? Sampai tanggal 7 kita di sini dan 7 hari lah pokoknya. Kita bakal bertahan di sini dengan uang 10.000. Uang cuma 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ya. Bakal hidup di sini. So, apakah kita bakal bisa melawan Marsha and Bear di sini? Kita lihat nanti di sana. See you next time and peace out guys. Yo guys, akhirnya udah nyampe gua di Rusia. Nyampe. Sekarang kita mau OTW. Jemput sama abang-abang gua. Abang gede bro. Ya. So, ya. Kayaknya bakal istirahat lagi hari ini. Gak tahu langsung bakal ke acara bakal mana gitu lah. Gak tahu, tapi gua hidup banget capek banget. Hampir 2 hari di bandara cok hidupnya. Gimana? Harus ya, harus. Itu ada cewek-cewek. Mana? Duh, itu harus sekeluarga guys, jujur aja guys ya. Nah, kita dijemput guys. Damn. Langsung dijemput sama abangnya dengan cepat sekali di sini. Damn. Apakah bakal masukin ke bagasi? Oh, langsung naik. Oh, kenapa? Oh, oke, bos. Oke, siap. Makasih. Waduh. Thank you, mas. Oke. Oke, gua bakal belah sini. Dulu kayak kita bakal ke sini, cuy. Oke, kita bakal masuk. Oh, goddamn. Enggak mudah dah, cok. Udah senyum mulu. Lihat gue senyum mulu. Eh, taksinya anjay, ada sadrep, cok. Uhuy. Go, привет. What's your привет? Привет, like hello. Oh, hello. Yeah. Festival. Russia. Sochi.
macam negara ternyata kita ke festival sini dan ya menarik gitu ya, menarik guys, menarik banget. Ini namanya apa festival apa? Ya. Ntar kita bakal spill di eventnya. Kita bakal ketemu buat belajar presiden. Udah. Disambut, sediain air minum guys. Kita bakal minum Kokoa. Coba ya. Coba ya. Oh, manusia coba guys. Coba air putih pertama yang gua minum di Rusia guys ya. Minum, apakah sama kayak aku? Seger, karena dingin aja di sini jadi seger. Oke lah. 11-12 sama teman di Indonesia juga air putihnya, karena air putih emang kayak gini. Gak mungkin air putih rasanya strawberry. Ah. Soda, soda, apa apa dah. Belajar bahasa Indonesia.